Salah satu kerajinan khas Bangka Belitung terbuat dari komoditas tambang loh. Kerajinan Pioter merupakan salah satu warisan budaya khas dari Bangka Belitung. Pioter adalah logam campuran yang memiliki sejarah panjang dalam seni dan kerajinan di daerah tersebut. Proses pembuatannya melibatkan peleburan timah dan logam lain pada suhu tinggi, diikuti oleh cetakan, ukiran, dan finishing manual oleh pengrajin berbakat. Kerajinan Pioter di Bangka Belitung memiliki berbagai bentuk dan motif yang seringkali menggambarkan unsur-unsur alam dan budaya khas daerah tersebut. Salah satu ciri khasnya adalah kemampuan untuk menggabungkan unsur tradisional dengan desain modern. Hal ini menjawab permintaan pasar yang beragam. Selain sebagai barang hiasan yang indah, kerajinan Pioter memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, mewarisi keterampilan dan tradisi nenek moyang dari generasi ke generasi. Secara keseluruhan, kerajinan Pioter di Bangka Belitung bukan hanya mencerminkan keterampilan pengrajin, tetapi juga menjadi simbol kekayaan budaya di daerah tersebut, mengandung kisah dan keindahan yang menceritakan sejarah alam dan kehidupan masyarakat Bangka Belitung yang unik.